warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, budi rahayu tansah dipun berkahi Gusti. Sederek kadang wonten pratah pengantin sami kula pilomong dan sono wayang blang-blang dalang wayang blang-blang Indonesia saking desa Plumbon kecamatan Cipapang Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Dalang dari sejak kecil mas, sejak untuk pementasan sejak tahun 98 kita mulai pentas kelas di SMP mas. Dari bapak, dari simbah. Nah, bapak itu seni, pelaku seni apapun, ketoprak iso, ludruk iso, wayang iso, lajeng cokean saged, lajeng seni seni kerajinan saged. Contohipun seni damel dari bahan bambu sambil kok bikin kados ngeten iki saged saking wayang niko saking riyen kertas didoleng pasar mas. Hanya melestarikan tetapi menyambungkan kebudayaan, menyambungkan keindahan lewat seni, lewat suatu pertunjukan supaya apa, wayang tidak punah. Anak-anak kecil terkait dengan wayang yaitu karena apa, mengambil wayang karena isi-isi dari wayang bukan hanya sekedar pertunjukan tapi nilai-nilai yang terkandung dari pesan moral yang disampaikan wayangnya lewat gambarannya yang penuh makna, juga penyampaian yang dilakukan oleh masing-masing dalangnya khususnya ada pesan moral kebudayaan yang mana suatu nilai-nilai adiluhung bangsa seperti budi pekerti, estetika, rasa bersyukur sesuai dengan kearifan lokal dan sebagai bagian daripada identitas jati diri bangsa. Iku berpraktek langsung, artinya saya memainkan wayang sebagai ungkapan ibadah cara saya, ibadah saya berkebudayaan saya, berkesenian saya sebagai ungkapan terima kasih saya pada Tuhan. Melalui pementasan wayang ini sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai dalang, ora mung tontonan musiman wayang ki ora iso tambo-tambohan, ora iso ngidulanan. Nah, sawang dolanan wayang bakal kesikon, atau artinya kesikon itu bukan mistik. Karena wayang itu bukan barang misi, wayang itu sebagai sarana untuk sarana propertif penyampai gitu ya, cara berinteraksi dan tujuannya untuk menambah wawasan kekayaan interaksi mas. Kalau di Temanggung biasanya dipertunjukkan ngaji, karena ngaji itu bukan pertunjukan di peribadatan tapi ngaji, waktu wayang ngaji itu di kandangan ada, lalu di Kaloran ada, lalu di Salopapang ini ada, di Kecamatan Bulu ada. Lalu kalau di luar Kabupaten Temanggung, saya kira Jawa Tengah, Jawa Timur mas. Mengalir tetapi tetap mempunyai pakem, pakemnya tidak meninggalkan pakem yang tidak ada atau aturan-aturan yang tidak ada, tapi pakem saya pengembangan daripada aturan-aturan baru yang tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang ada. Harapan saya wayang nanti hilang wayangi, nanti lali wayangi, tetap eksis baik di wayang pertunjukan skala besar kecil dengan jenis wayang apapun. Penyampaian wayang bisa dikolaborasikan dengan sakit-sakit wayang apapun, baik di pertunjukan panggung iki mang komentar siji hari pahlawan kaping pindho hari bapak. Masih banyak wayang-wayang yang ada di panggung sama-sama melestarikan, khususipun wayang kedu paling utama karena itu sebagai identitas jati diri bangsa budaya wonten Tlatah Temanggung. Harapan saya itu. Bisa menghubung saya itu gampang, mudah banget. Lek wonten kendaraan atau wonten desa Bubon, lek wonten HP, lek enten kuota datane atau ngebel, lek wonten kadang nomor WA atau ngatur kula paringi.
tapi terus sih alhamdulillah kalau matur pun disuruh adik-adik di Opong Official itu pengembangan tayang pun terus di Opong Official ada. Kalau mau ini bisa nanti menghubungi saya langsung lewat WA, lewat HP atau nomor WA, nomor HP dan rawuh pun terus di akhir. Udah seneng-seneng dolanan wayang gede. Sopo sing kenal Bagong ngacung, sing kenal Semar ngacung, sing kenal TikTok ngacung, sing suka Facebook ngacung.